lesu. Itulah gambaran SA seorang oknum guru sekolah dasar negeri di Batu Aji. Harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena terbukti memiliki narkotika jenis sabu seberat 0,4 gram saat dilakukan penangkapan oleh Satuan Narkoba Polresta Barelang di Kampung Aceh Batu Aji Sabtu 6 Juli 2019 pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Mirisnya, sebagai figur seorang guru pendidik yang seharusnya menjadi pantauan dan panutan yang baik bagi para siswanya, justru tingkah polanya ini telah mencoreng profesi mulia yang ia sandang sebagai pengajar dan pendidik bagi siswa-siswinya karena telah menyimpan sabu dalam bungkus rokok dan hil. Kapolresta Barelang Kombes Hengki dalam konferensi pers mengatakan perasaan begitu miris dan memprihatinkan atas perbuatan tersangka yang seharusnya menjadi pendidik bagi pemuda dan pemudi serta mencerdaskan bangsa. Kita permasalahkan di sini, selain dia menggunakan narkotika ini kan pendidik, tenaga pendidik kita yang perlu mendapat perhatian khususnya dari kita semua. Ya. Ia mengatakan, menurut pengakuan tersangka baru mengenal narkoba ini sekitar 3 bulan yang lalu dan tersangka dari pemeriksaan awal adalah sebagai pemakai. Akibat perbuatannya, SA diancam dengan pasal 114 ayat 1, pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun penjara. Bagus Alfianto dan Ika Ratna Dewi melaporkan untuk Terdepan TV. Langsung.